Pasar Kim Liong merupakan pasar yang paling populer di Hanyai. Semua barangan keperluan harian ada jual di sini. Bermula dari makanan sehingga kepada pakaian dan barangan elektronik. Harganya adalah berpatutan. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang bermanfaat sekalian. Pada kali ini saya akan membawa anda ke Pasar Kim Yong di sebelah dalam dan sebelah kaki lima. Semua barang keperluan masyarakat ada dijual di sini, macam supermarket. Tapi ia mungkin lebih besar daripada supermarket lagi. Pasar Kaki Lima adalah menjadi pesaing hebat kepada pasar biasa, juga pasar supermarket. Semua ada, semua jenis barangan ada jual di sini. Ini pasar Kim Yong di sebelah dalam yang menjual makanan di sini. Yang menjual makanan, kalau mau membeli makanan yang harga berpatutan, macam-macam makanan, boleh datang ke sebelah sini. Ya, ada macam-macam makanan dijual. Dan mereka sini boleh bercakap bahasa Melayu. Dan mungkin mereka juga merupakan orang dari Melayu dari selatan. Di sini pula barang elektronik. Ada pakaian dan macam-macam merupakan barang kaki lima di Hanyai, sampai ubat kuat pun ada. Kakak-kakak dapat di pasar kaki lima Hanyai jualan buah-buahan, macam-macam jenis buahan dalam negeri dan luar negeri. Dan di sini juga terdapat banyak buah import dari berbagai-bagai negara. Merupakan kurma, satu kotak hanya 100 baht dan ini juga 100. Ini salah kan? Radio 100 baht juga. Sekurang kilo cuman? Setengah kilo, lebih murah daripada Malaysia. Ini เอา macam Malaysia atau macam mana? ของอันนี้ของตุรกีของตุรกีแต่เขาคนที่เข้ามาเลเซียเข้ามาจากมาเลเซีย
แต่ทำไมราคาถึงถูกกว่ามาเลเซียSaya tanya penjual juga, penjual tidak tahu bahwa kurma ini daripada Tunisia, tapi dibawa masuk daripada Malaysia. Dan harganya adalah lebih murah. Alam bab kongnya ya? Tapi ini kong Malaysia, ini kong Malaysia. Kau pah dari Malaysia ni, perusahaan Malaysia, kong Tunisia.แต่บริษัทที่นำเข้ามาเลเซียใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาเลเซียที่แปลงเขาส่งออกนอกออกคันนี้ใช่ใช่ใช่ใช่มีทุกเดือนเลยที่บ้านเราแต่ที่มาเลเซียไม่มีนี่ผมทำคลิปให้เขาให้ทางโน้ให้เขาดูนะครับมาเลเซียแพงกว่าฮะมาเลเซียแพงกว่ามาเลเซียกิโลกิโลมาเลเซียกิโลก็ครึ่งกิโลก็บางที15-16คือแพงกว่า5กิโลร้อยเดียวผมรู้แหละผมคือผมไปมาผมเป็นผู้สื่อข่าวครับราคาบ้านเรามันถูกกว่าแต่ผมก็ยังถามว่าเอ๊ะทำไมบ้านเรามันถูกกว่าล่ะมันมาจากมาเลเซียแต่ที่นู้นเขามีในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวแต่ที่นี่มีทั้งปีตลอดปีครับขอบคุณครับครับผมถ้าเราคุรมาดีมาเลเซียมีอาจจะพอดีบุลารอมฎอนTapi di Hatyai, ada sentiasa ada sepanjang tahun. Kurma, kadang-kadang kurma ini adalah merupakan kurma datang daripada Malaysia dan ada kadang-kadang ini merupakan kurma import dan harganya adalah lebih murah daripada Malaysia. Pakaian merupakan pakaian kain batik, kain batik tiruan. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa.Di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.